Kritik keras dilayangkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut FX Rudi, Puan Maharani masih kekanak-kanakan dan belum dewasa dalam berpolitik. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Puan Maharani untuk Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang tidak menyambutnya saat datang ke Jawa Tengah. FX Rudi mengatakan bahwa pernyataan Puan Maharani saat pidato di Manado, Sulawesi Utara, yang menyebut ada gubernur tak menyambut dirinya dilayangkan untuk Ganjar Pranowo. FX Rudi lantas mengungkapkan bahwa sedianya tak ada kewajiban bagi gubernur untuk menjemput Puan Maharani. Menurutnya, Ganjar wajib menjemput jika dia merupakan gubernur yang menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan diundang oleh Puan. FX Rudi pun menyebut dirinya siap dimarahi oleh Puan atau partainya dengan kritikan yang disampaikan mantan wali kota Solo ini. Rudi mengatakan bahwa saat dirinya menjadi wali kota Solo dan merangkap menjadi ketua DPC PDI Perjuangan, tidak pernah ada kewajiban atau mendapat tugas menjemput Puan Maharani. Pasalnya, FX Rudi mengakui ia memang tidak pernah diundang untuk menjemput. Menurut FX Rudi, sindiran Puan Maharani ini terjadi saat rakerja di Semarang, Jawa Tengah. Kala itu, Ganjar Pranowo memang tidak diundang. Hal ini membuat Ganjar Pranowo kemudian tidak datang menjemput atau menemui Puan Maharani. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.